Ya, kita seperti yang saya bilang tadi, kita harus beradaptasi dulu untuk lapangan besar dan untuk alur bola dan segala macam. Nah, itulah makanya kita perlu membiasakan lagi. Move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Tidak memenuhi standar FIFA, kondisi rumput Filipina rugikan timnas Indonesia. Ya, ini kan main lapangan beda nih, sintetis nih. Ada perlu adaptasi nggak atau lebih kayak gimana mainnya? Karena di Jakarta kan kalah juga kita ya sebelum datang sini, jadi kita harus mempersiapkan diri baik dan juga sendiri. Penyerang timnas Indonesia Rafael Struk mengeluhkan kondisi rumput sintetis yang dipakai pada lapangan Rizal Memorial Stadium jelang duel kontra Filipina pada Selasa 21 November 2023. Struk mengatakan bahwa rumput sintetis yang digunakan negara tetangga itu sangat buruk dan cenderung keras. Sejujurnya, di Belanda juga ada rumput sintetis. Namun bukan bermaksud tidak menghargai, tapi rumput lapangan di sini sangat buruk. Demikian ucap Struk. Pemain keturunan Indonesia Belanda menganggap rumput yang dipakai di Rizal Memorial Stadium sangat berbeda dengan di Belanda yang sering ia jumpai. Persoalan rumput di Filipina memang menjadi tantangan serius skuad Garuda. Apalagi pelatih kepala Shin Tae-yong juga sempat mengeluhkan hal yang sama. Meski demikian, Struk mengatakan bahwa hal itu bukan menjadi alasan bagi timnya untuk tidak mengunci kemenangan atas Filipina. Apalagi sebelumnya Struk dan kawan-kawan tumbang 1-5 atas Irak di partai perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde kedua zona Asia. Saya pikir kami mempersiapkan diri dengan baik dan kami akan melakukan yang terbaik untuk meraih 3 poin. Saya tahu Filipina adalah lawan yang tangguh, namun saya pikir jika kami melakukan yang terbaik dan melakukan apa yang kami latih, kami bisa meraih 3 poin. Demikian tegasnya. Kemenangan menjadi hal mutlak yang patut diraih skuad Garuda. Apalagi tim asuhan Shin Tae-yong berada di posisi juru kunci grup F usai kalah telak 1-5 atas Irak. Kemenangan atas Filipina akan membuat asa merah putih lolos dari fase grup kualifikasi zona Asia akan terbuka lebar. Rafael juga sangat berhasrat untuk memenangkan setiap pertandingan, khususnya melawan Filipina nanti dikarenakan setelah kekalahan memalukan kontra Irak 5-1. Menurutnya, itu sudah hal yang biasa terjadi di sepak bola, dan kesalahan itu harus diperbaiki dan harus dilupakan. Bakal ada pemandangan menarik saat timnas Indonesia berhadapan dengan Filipina pada match day kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab, banyak pemain Filipina yang bermain untuk klub BRI Liga 1 2023-2024. Pada musim 2023-2024, setiap klub BRI Liga 1 bisa mengontrak minimal 1 pemain ASEAN sesuai dengan regulasi. Nah, dibanding negara ASEAN lain, klub-klub BRI Liga 1 lebih tertarik pada pemain asal Filipina. Salah satu pemain timnas Filipina yang bermain untuk klub Indonesia adalah Daisuke Sato. Sejak musim 2022-2023 lalu, Sato bermain untuk Persib Bandung. Untuk selengkapnya, tonton video ini sampai habis. Selain Daisuke Sato, ada nama Mike Otete yang juga sudah 2 musim bermain di BRI Liga 1. Sejak musim 2022-2023 lalu, Mike Otete tercatat membela Barito Putra. Mike Otete tampil cukup konsisten. Lalu ada Charlie De Burga, Christian Rontini, Simon Lingbo, dan Kenshiro Daniels yang bergabung pada awal musim 2023-2024. Kehadiran 6 pemain tersebut tentu bisa menguntungkan Filipina, sebab pelatih Michael Weis bakal punya cukup informasi soal karakter pemain Indonesia. Mereka tahu betul cara bermain beberapa pilar skuad Garuda. Selain nama-nama tersebut,
ada beberapa pemain Filipina yang bermain di klub BRI Liga 1. Hanya saja, mereka tak dipanggil Michael Weiss. Mereka antara lain Julian Sweezer, Diego Berdanca, Oliver Bias, dan Anthony Pintus. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong optimistis timnya bisa mengalahkan Filipina. Pada laga ini, skuad Garuda dihadapkan pada misi meraih kemenangan untuk membuka kans lolos ke babak selanjutnya. Selain itu, kemenangan ini menjadi ajang untuk membangkitkan mental pemain setelah pada laga perdana kalah telak dari Irak. Shin Tae-yong menjelaskan, mereka mengakui bahwa kekalahan atas Irak cukup pantas. Skuad Garuda menciptakan kesalahan-kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh tim lawan. Hal ini yang sudah mereka antisipasi untuk melawan Filipina nanti. Mengenai skor 1-5 ketika kami bermain di Irak, kami tidak punya alasan apapun tentang itu. Demikian ucapnya. Pelatih berusia 53 tahun ini menegaskan bahwa kemenangan melawan di Ascals bukan menjadi ajang balas dendam setelah mereka dipermalukan Irak. Menurutnya, skuad Garuda datang dengan tim terbaik dan tim lawan juga akan memberikan perlawanan sengit. Mereka akan berusaha keras untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan besok. Bermain di lapangan sintetis juga menjadi tantangan baru bagi anak asuhnya, dan kondisi ini akan coba mereka lewati dengan baik. Sekarang kami berada di Filipina dan kemudian kami bermain di lapangan buatan. Dan itu adalah situasi yang sulit. Tetapi alasan mengapa kami akan menang melawan kalian bukan karena kami kalah melawan Irak sebelumnya. Tetapi melawan Filipina adalah pertandingan yang bagus. Demikian kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menilai skuad Garuda akan habis-habisan di laga melawan Filipina. 3 poin akan jadi target utama untuk mereka bawa pulang ke tanah air. Di lain kesempatan, back timnas Indonesia, Sandy Wallace, mengungkapkan arahan dari pelatih Shin Tae-yong ke skuad Garuda jelang menghadapi Filipina. Dikatakan Sandy Wallace, Shin Tae-yong memberikan 3 instruksinya. Pertama, pemain timnas Indonesia diminta untuk berani dalam memegang bola. Kedua, mau berduel di atas lapangan. Terakhir, saling komunikasi antar pemain. Pada laga kontra Irak, Sandy Wallace hanya duduk di bangku cadangan. Kendati demikian, ia meyakini bahwa timnas Indonesia akan memberikan yang terbaik saat bertemu Filipina nanti.